Oke guys, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Penciragam. Suasana beda karena saya berada di pelabuhan penyeberangan Aimere mau menjemput saudara. Mereka ada pulang libur dari Kupang karena kapalnya masuk nanti jam 12. Ya, sekarang kita mau makan siang dulu. Saya sudah beli dua menu makanan. Yang pertama ini nasi ikan. Nasi ikan di sini ada sayur pucuk labu dengan buah labu, terus ikan digoreng dikasih sambal tomat. Terus tadi saya juga minta sambal di penjualnya, saya minta tambah sambal. Terus yang berikut di sini ada nasi telur. Nasi telur. Apakah nasi telurnya sama dengan nasi telur yang ada di rumah? Mari kita coba. Oke. Singkat cerita, mari makan, sudah lapar sekali. Tapi seperti biasa, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari makan. Ini maunya makan pakai tangan, tapi repotnya makan pakai tangan sebenarnya cuci pakai apa. Oke, gas. Sambalnya ini kayaknya bikin pakai cabai keriting, tidak pedis-pedis, manis tomat. Mungkin orangnya tidak suka pedis. Apa orang Aimere tidak suka makan lombok? Ikan. Aimere terlalu panas, Aimere ini terlalu panas, makan dalam oto lagi. Thank you.
Oke. Bungkus pertama habis. Asli sangat panas sore. Bungkus yang kedua, nasi telur. Itu kita dapat nasi, telur ceplok, sama sayur yang dicampur dengan mie. Oke, mari makan. Nasi enak. Kenapa saya beli ini tadi ya? Karena pas saya ke sana, saya lihat dia sementara goreng telur, terus ada yang sementara picking. Jadi dipastikan ini masih fresh, bukan yang sudah dibuat dari malam atau kemarin-kemarin. Mantap. Telurnya enak. Nasi telurnya enak. Coba kalau penjualnya di kasih tambah lombok yang pedis, pasti makin mantap. Kayaknya kapal sudah mulai masuk karena banyak portir yang sudah bersiap-siap. Oke guys, kita sudah selesai makan. Sekarang kita mau turun, mau jemput saudara mereka. Terima kasih menonton video ini. Terima kasih juga buat para subscriber, penonton setia, channel Panjiraga. Tetap dukung channel saya dengan cara yang sudah subscribe, silakan like setiap videonya, share video-videonya.
Dan yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you next video. Ciao. Kalau saya lompat sih, perasaan aku langsung.